Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tul Jalilkan. Alhamdulillah kita sudah melewati puasa dan masih dalam suasana lebaran kali ini. Dan kita mulai perdana bikin tayangan makan tentunya di siang hari. Saya mendapatkan sebuah kiriman. Deh, ngomong-ngomong, kok sendok saya 3 sih? Ngomong-ngomong, baju pedas Anda di mana loh? Oh iya, ini makan pedas ya. Enggak tahu sih katanya dari ini bukan bakso mercon yang benar-benar mercon ya, yang bisa meledak, tapi enggak tahu juga sih nanti pas dimakan meledak atau tidak. Gitu. Ini ada 1 2 3 4 5. 5 keping bakso dan ada salah satu di sini yang katanya di dalamnya cabe. Bakso gue butir apa buah? Kok keping? Saus. Sambal. Ini kita belum makan tapi sudah keringetan karena hawanya panas. Di sini belum ada AC. Mau menyalakan kipas tapi takut terdengar suara noise. Noise ya itu suara sing. Itu loh. Kenapa? Aduh, kakinya. Satu. Nggak kelihatan ya guys. Dua. Kelihatan. Ini yang paling gede ya. Katanya yang katanya yang paling gede itu yang ada cabenya. Ini mau kita rasakan sebenarnya seberapa pedas itu loh. Kita pakai semua kuahnya. Ya. Buruk. Buruk. Dua. Dari bulan kemarin pas masih puasa, kita tuh biasanya recording video itu malam hari dan siangnya tidur. Kan kita emang puasa. Kita tidur. Apa maksudnya? Ngomong apa sih gua? Kita tidur di siang hari dan melek di malam hari. Dan sekarang sudah tidak seperti itu lagi, tapi masih ke bawah suasana. Dan sekarang pukul jam berapa? 15 kurang 4. Jam 11 kurang 15 menit. Pukul 14. Dan kita ngantuk. Kita pak, saya aja. Kamu lah. Biasanya tidur sampai jam 3. Momen menjengkelkan ketika kita membeli bakso tapi dimakan di rumah yaitu adalah ketika membuka tali. Tadi diikat sampai kewalahan. Kewalahan. Kuah itu kuah. Apa ya? Apa lah? Hop. Kita wis di. Kalau udah dibuka, udah pedes loh. Jadi rasa asin, enak sih. Ini bedanya yang saus sama yang sambel itu apa? Apa sambel semua? Sambel yang sedikit, kan dikit. Ini kan banyak. Tahu ah, kita buka semuanya. Wih, aroma cabe alami di sini. Untung saus. Pas digigit langsung muncul. Gak kelihatan pedes ya. Aduh. Karena pedes itu bukan dilihat, tapi dirasakan. Susah amat. Terus panas banget. Harus mengenal buku tablet. Gak usah dinyalain. Bisa tapi madepnya mengeleng nyerong. Hmm? Bisa madepnya nyerong. Gue mentang banget kok. Nyerong mengeleng. Bukan mau mentang. Gak bisa. Ngomongnya serupa.
Coba kita minum, kok minum sih? Kalau kuah tuh diminum apa diseruput sih? Kita uyup. Diseruput. Ya, kena beneran. Banyunya, banyunya. Baju aja. Hah? Ini yang ini yang namanya cabai beneran. Jadi pedesnya di langsung masuk sini. Enggak ada pedes. Kita makan bakso yang biasa dulu. Langsung aja. Gimana? Yang balik gede yang mana sih? Aduh. Aduh, mejanya goyang. Ini bakso yang biasa. Hey, ya. Sebelumnya ada yang lebih kecil. Ini bakso yang biasa. Belum keserap. Ya. Kuahnya belum ke dalam. Ya nggak bisa lah. Ya bisa-bisa ini. Ini kuahnya kesukaan banget pedesnya. Langsung saja saya mau mencoba bakso mersonnya. Ini kalau dibuka meledak apa gimana? Biar. Enggak, bisa aja. Keringetnya jatuh. Enggak apa-apa. Cuma kok. Oh, cuma kayak gini. Kayak gini toh? Iya. Kelihatan lah. Masih tahu. Masih tua. Jadi dalamnya ada cabai dan daging, tapi cabainya enggak kelihatan merah banget itu loh. Apa sih ya? Bukan. Bukan sensasi pedesnya itu loh, Ma. Kayak asem loh, kayak pecut. Gimana sih? Rambutnya kayak pecut. Kok hatinya pecut? Asem kan ya? Gitu. Iya, tapi kip pedesnya biasa aja gitu loh, masih standar itu loh. Iya, belum kerasa. Oh. Lomboknya lombok enggak kelihatan. Lombok. Cabenya enggak kelihatan merah. Lombok itu apa? Enggak tahu. Mungkin video kali ini bisa dibilang ada tantangan. Serius. Aduh. Susah amat lu. Besok kita nyari lagi bakso mercon yang lebih pedes. Meledak di mulut. Dan HP titik cabe penghabisan. Yes. Mantap. Oh. Langsung setengah, oh, gak habis. Tanya ya. Gak pedes. Hehehe. Ini tadi jadinya seporsi berapa? 16.000. Atau porsi 16.000. Tapi enggak dapat pedesnya. Cepet ah. Iya, pedesnya pedes. Nikmat, pedes kecut. Bapaknya ngomong, jadi 60.000, ini
Biasa baik lho, rasa saset-saset. Enggak pada sendiri. Siapa? Nggak boleh minum di sini. Ini minum kuahnya. Aduh. Buruk. Kenapa gua habisin dulu baksonya? Kenapa saya habisin dulu baksonya? Sekarang tinggal kuahnya, nyesel kan? Mau dibuang sayang. Katanya kok. Makan dulu. Ya Allah. Gak boleh minum, gak boleh minum. Langsung aja. Kok hilang? Bisa. Hilang kok. Kalau cuma kuah-kuahnya doang, ayo nyerah. Tapi kalau pedesnya itu makanan, bisa dikunyah. Ayo. Nani. Udahnya? Udah. Kasih lihat dong. Cuma berapa sih? Yorah katalah. Ini cepetan. Ya, namanya air itu selalu sama rata walaupun diring dan kayak gitu lah keton. Ih, sombongnya. Biji cabai. Wih. Si capek ya? Si capek. Mana? Gak kelihatan? Tuh. Tutup. Gitu tuh. Nenek gik ngomong kok. Malah pilpatenmu. Shhh, gedean. Apakah memorinya? Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sing seru lho. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video ini agar lebih berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.